Assalamualaikum semuanya, apa kabar sahabat? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini Haira Family akan mengunjungi suatu tempat. Bagaimana ceritanya? Yuk ikutin kita ya. Perjalanan dimulai. Sekarang sudah pukul 17 lewat 15 menit, tapi hari masih terang. Sahabat, waktu dalam perjalanan tak selalu mulus sesuai dengan prediksi. Setelah 15 menit perjalanan, tiba-tiba ban belakang sebelah kiri kempes. Senja mulai tiba saat perjalanan dilanjutkan. Lampu penerangan jalan pun sudah menyala. Inilah sosok yang ingin kami temui. Seorang bapak penjual minuman yang setiap sore mangkal di sekitar kompleks sebuah pergudangan. Setiap sore di lokasi ini ramai pengemudi ojol menunggu orderan dari karyawan yang pulang kerja. Beberapa waktu yang lalu kami sempat berbincang seputar Ramadan. Katanya saat Ramadan akan istirahat jualan dan fokus ibadah. Sepi lagi ya? Gak ada orang, gak apa-apa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sudah pukul 18.20. 5 menit lalu sudah masuk maghrib. Si bapak mungkin sudah bersiap untuk pulang. Sahabat, sejak beberapa waktu yang lalu sudah muncul keinginan untuk berbagi seadanya, sedapatnya. Alhamdulillah niat itu dikabulkan. Sahabat, tak ada niat lain selain ingin berbagi kegembiraan, terutama pada saat menyambut Ramadan. Dagang minuman seduh ini katanya dilakoni sejak setahun yang lalu setelah jadi korban PHK di sebuah pabrik keramik. Kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, sehingga dapat menjalankan ibadah kita dengan baik. Makasih banyak loh, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Iya, Bu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Sahabat, sampai di sini dulu ya video kali ini. Insya Allah kita bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.